Halo, halo, teng teng teng, teng ganteng, jumpa lagi dengan Pak Bambang, ganteng pikire, teng ganteng, ganteng uangnya. Di sini akan review teh ayu ya, ini di Ruko Bukit Kencana Jaya yang pojokan ya, pojokan arah keluar ya. Nah, di sini ada teh ayu namanya. Ini dia lur, es teh jumbo ayu 100% asli lur, murah lur, aman di kantong lur, 2.500an lur, banyak pilihan tuh, lihat tuh lur, dipakulin yang dito yo yo, kayak makan siang kali yo. Oke, itu saja seperti apa tehnya, abang beli nih. Ini juga ada kacang-kacang ya, ada kacang, ada marning ya, tapi ada semute ini les. Oke. Nya enak lor, murah lor, 10.000 untuk papat lor, ini 2.500an. Pak Abang beli 2 karena haus banget ya, ini buat stok nanti kalau haus lagi. Habis dari mana Pak Abang? Habis dari bengkel lor, ikuti saja acaranya. Ini Pak Abang bengkel Remblong punya Mazda ya, Remblong punya Mazda MR95 ya, kita ikuti saja seperti apa. Teng teng teng, ter ter ter, teng ganteng, monggo lor, disimak ya lor. Oke, ini penampakan kampas rem belakang kiri ya. Ini roda udah abang lepas, juga tromol sudah abang lepas, ini roda kiri belakang ya. Ini dipasang sekrup ya? Pasang sekrup ya? Ini kan sementara. Jadi rak main. Iya. Harusnya tidak boleh. Harusnya tidak boleh karena dibuat harus ada main. Kalau sekrup nanti dia posisi kunci malah ngerem terus atau nggak mau gerak saat di digenjot remnya. Ini nanti kita ganti. Moga-moga nanti panjangnya masih masuk toh. Gedeng ya. Oke. Nah, ini peralatannya guys. Komplit banyak ya. Nah, itu tromolnya biar cuci dulu sama yang punya biar bersih dari minyak-minyak atau vaselin-vaselin ya. Nah, ini kita bersihkan dulu. Dan kita jemur kering ya. Yang baru ya. Ini yang sebelah juga nanti kita pasang di sana. Oke, ini tapi sepinya nggak ada, ini nanti klik sepi dulu guys untuk ngunci pegangan ini, pegangan ujungnya kampas rem. Oke, ini kita pasang yang sebelah ya guys, ini kepasang, terus ini klemnya kita pasang guys. Oke, 1, 2, 3 yuk rem ya, nih rem ya, nih yuk. Yo, nah yo, oke tapi sing siji ora main, nah yo, hop. Proses reparasi lur, ini punya mobil Mazda ya, Mazda MR95. Ini yang belakang nggak fungsi remnya, kemarin katanya belum dari Temanggung ya, ini karena sepinya nggak ada. Terus akhirnya ini cepat dan mengorbankan klem. Nah, ini Pak Bambang ganti klem yang baru ya, kiri kanan. Oke, kita dongkrak pakai 2 ton ya, itu rodanya. Ini sedang beli sepinya. Oke, komplit ya guys, alatnya guys ya. Itu yang belum buka sana. Nah, itu tromolnya. Oke. Ini stok kampas juga ada ya guys, mau Avanza dan Sungo Magia. Oke, siap, kita perbarui lur. Ini untuk ruang sepinya enggak ada nih, kita copot dulu, nanti kita pasang kampas rem yang lama yang masih tebel agar ini ada ruang untuk pasang sepinya ya. Ini sepinya ada dapat satu box ya, satu set dari berbagai ukuran ya bos. Oke, kita buka seperti ini bos. Nah, ini sepinya banyak sekali bro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ukuran guys. Kita pakai yang nomor 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang nomor 7 ini yang paling cepat tadi, kita pakai ini yang nomor 7 guys. Oke, ini namanya sepi guys, sepi ya. Oke lur, mantap lur, mantap lur, satu set gini. Tapi kalau nggak ada ini, atau ya Aspen
kampas remnya nggak bisa ngunci, pindahan rem nggak fungsi, rem juga nggak fungsi, jebol terus. Oke, mantap lur. Dan ya lur, tuh ukurannya dari 5 mili, 4 mili, 3 mili, 2 mili, 1,5. Bawah nih 6, 7, 8, 9, 10. Ini kita pakai yang 7,0 ya. Oke, thank you for watching. Mantap, lur. Oke, siap? Yuk, 1, 2, 3. Yuk, 2, 2, 3. Yuk, gerak sih, dek. Yuk, 1, 2, 3. Yuk, gerak sih, dek. Oke, 1, 2, 3, coba RM. Oh, main, wes. Lagi. Colke. Oh, yot. Main rem, hand rem nih. Yo, sip. Main, no. Wes. Ya, apa, lur? Ini bedanya, toh. Ini panjang sama pendek, lur. Nah, lalu apa permasalahannya kalau panjang? Kalau panjang, natap sama tromol jadi bunyi srek-srek. Kalau fungsi remnya fungsi enggak? Ya fungsi, tetap fungsi, cuman ada berisiknya gitu loh. Masuk kalian jalan-jalan lagi asik gitu kok ada bunyi srek. Srek itu kan dikira ikuti mak lampirnya enggak. Nah, ini yang ini 5 cm, ini 4 cm. Cuman ini kepingannya yang ini main pernya lebih panjang. Harusnya pendek kayak gini. Kita coba muka-muka enggak natap. Oke. Okay. Galurnya udah kita pasang yang baru ya. Yang pennya pendek dan udah enggak bunyi ya. Kalau yang panjang tadi yang 5 cm natap dan bunyi srek-srek ini enggak bunyi. Kalau ini bunyi agaknya potongan ya. Oke, kita pasang. Nah, misalnya 4 putaran. Nah. Biar nanti enggak miring toh. Nek enggak rata nanti skrupnya bisa miring. Nyengat. Oke, kita coba di rem. Yuk. Posisi tanpa rem ya, guys. Linding ya. Ini belum direm, guys. 1 2 3 direm. Rem. Bol. Rem lagi. Oke, kenceng. Rem lagi. Colke. Rem lagi. Rem. Oke, kecil. Yuk, sekarang hand rem coba. Hand rem. Oke. Oke, keren. Mantep, mantep. Mantep, Rom. Dah. Rem lagi, yuk. Alhamdulillah mobil juga rem. Sudah dicoba. Tuh, waka rem. Muter tanjakan. Oke, kenceng lepas. Sudah. Tuh, waka rem. Ini sudah dicuci. Oke. Thank you. Rem. Wow, oke, watching. Keren. Moga awet ya Mas Bolo. Ya. Ada okay. Pembeli lagi Bolo Andri Bolo. Bayaran Bolo. Bayaran. Tuh pembelinya cantik-cantik. Langsung cair, Lur. Ora usah nunggu sasen-sasen, Lur. Keren Bolo. Tuh. Oke, makasih, hati-hati di jalan. Sampai jumpa besok. Atau nanti sore beli lagi, nggak apa-apa. Kita siap deh. Makasih, Mbak.